di tengah semakin memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina terkait Kepulauan Taiwan. Satu armada penyerang AS yang dipimpin kapal induk USS Ronald Reagan mendekati perairan kepulauan tersebut. Hal itu diungkapkan SCSPI di Twitter pada Selasa 2 Agustus. Pergerakan kelompok kapal perang Amerika ini untuk mengawal Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang diam-diam akan mengunjungi Taiwan dalam lawatan tur ASEAN-nya. Cina telah menggambarkan rencana Ketua DPR AS itu sebagai sangat provokatif dan mengancam Amerika dengan konsekuensi yang tak dapat ditahan jika Pelosi tetap memutuskan untuk terbang ke pulau itu.